Kisah mistis sejarah Mbah Syekh Ahmad Mutamakin di Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ternyata mirip dengan cerita Nabi Ibrahim AS dan Nabi Yunus AS. Waliullah yang ada kaitannya dengan silsilah keturunan dengan Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya dan masih ada hubungannya dengan keraton Solo Surakarta dan Yogyakarta ini pernah diselamatkan seekor ikan. Seperti kisah Nabi Yunus yang diselamatkan ikan paus Mbah Mukshan Maliki, sesepuh desa Kajen saat berbincang dengan berberita.com bercerita Suatu ketika Mbah Mutamakin diajak muridnya yang bukan dari bangsa manusia Tetapi bangsa jin untuk berangkat haji di Mekah, Arab Saudi Namun, tiba-tiba Mbah Sher Mutamakin dijatuhkan di laut dari atas angkasa Tubuhnya kemudian terombang ambing di samudera yang luas sehingga tidak sadarkan diri Makam Mbah Syekh Ahmad Mutamakin pati. Saat itulah seekor ikan jenis lemadang atau warga setempat menyebutnya meladang menyelamatkan Mbah Syekh Mutamakin hingga sampai di daratan, tepatnya di desa Cebolek Saat membuka mata, sinar muncul dari arah barat Setelah matanya dibuka, ternyata muncul lembah Syamsuddin yang dikenal sebagai Suryo Alam Peristiwa membuka mata inilah dalam bahasa Jawa, jebul-jebul melek, ternyata bisa membuka mata, yang menjadi asal-usul nama desa Cebolek, ungkap Mbah Muksahan. Dalam suatu kisah, Mbah Syekh Rahmat Mutamakin juga sempat diadili dan mendapatkan hukuman dari kerajaan berupa hukuman nobong atau dibakar. Beliau dituduh melecahkan seseorang bernama Komarudin, karena kedua anjing beliau diberikan nama Samsudin dan Komarudin. Atas pertolongan Allah, api tidak mampu menembus tubuh Mbah Syekh Mutamakin karena tidak bersalah. Kisah ini mirip cerita Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar api oleh Raja Namrud. Kendati begitu, Mbah Mukshan sendiri tidak berani menjamin bahwa cerita itu 100% benar sesuai dengan fakta sejarah yang sebenarnya. Tapi, kisah itu berkembang luas di masyarakat sekitar dan menjadi mitos yang begitu melegenda. Sampai saat ini, nama Mbah Syekh Mutamakin Harum dan makamnya yang berlokasi di Desa Kajen terus diziarai Makamnya yang berdekatan dengan Syekh Ronggo Kusumo menjadi salah satu destinasi wisata religi saat bertandang di Pati Bagian Utara Kunjungan dari peziarah dari berbagai daerah di Indonesia membuat roda perekonomian penduduk setempat cukup maju Selain menjadi sosok tokoh legendaris yang penuh dengan misteri di Pati Utara Bahs Ahmad Muta makin mampu membangkitkan ekonomi warga hingga sekarang.